Kadangkala ganjaran berharga dalam travel ni terletak jauh dari sekeliling kita. Di sinilah sebuah pulau yang mempunyai jiwanya yang tersendiri. Sukar dinafikan keindahan alamnya yang sangat luar biasa dan kehidupan di desanya begitu dekat di hati. Untuk episod kali ini, ceritanya mengenai sebuah pulau yang begitu istimewa. Selamat datang ke Pulau Mabu. Untuk trip ni, kita orang ambil flight My Airline awal pagi. Dan seperti kita tahu, flight waktu macam ni harganya lebih murah. Tengah dalam duk rushing tu, first time jugalah kita orang kena bagasi lebih saiz. Cemas betul pagi ni. Sebab itulah kena plan betul-betul on timing ni. Janganlah sampai kena last call macam kita orang. Hai, nasib baik semuanya sampai. Okay, since semua dah settle dan breakfast pun dah ready, jom kita ke Sabah. Ladies and gentlemen, we have landed at Sawal Airport. We are pleased to inform that we have landed 5 minutes ahead of schedule. Setelah hampir 2 jam 50 minit penerbangan, sampai pun kita orang. Inilah Airport Tawau. Kita orang keluar je dari airport, van dari resort pun dah menunggu. Tak payah tunggu lama. Efisien betul diorang ni. Badan Mabu Resort. Ya. Berapa lama? 1 jam 15 minit. Pertama kali kita orang jejak kaki ke Tawau. Dari airport, van terus hantar kita orang ke Pekan Sempurna. Sambil-sambil tu, bolehlah layan suasana Tawau. Lepas 1 jam lebih perjalanan, sampai pun kita orang di Pekan Sempurna. Duduk di mana? Pandai main lato-lato. Okey, jom sambung perjalanan. Untuk ke resort, kita orang naik bot dari JTC Fest kat Pekan Sempurna ni. Lebih kurang 45 minit macam tu dah sampai pun di Pulau Mabul. Inilah penginapan kami yang pertama, Mabul Water Bungalow. Apa khabar? Itu bag kami tolong angkat lah. Boleh. Halo, selamat pagi. Guest yang baru sampai akan diberi briefing dulu. Nak bagi kita familiar dengan tempat ni. Jom kita dengar. Selamat datang. Selamat datang ke Pulau Mabul, Mabul Water Bungalow Resort dan Sipadan Mabul Resort. Sebelum tu kami ada dua resort sini. Yang ini Mabul Water Bungalow. Ya, dia operate lebih dari 15 tahun sudah. Okey. Jadi yang kami punya main resort terletak di land di pulau ni. Ha, dia arah yang bertentangan. Kita sekarang di belakang, yang Sipadan Mabul pula di depan. Jadi dia operate lebih dari 30 tahun sudah. Dia terbahagi itu kepada dua ethnic group. Yang sebelah sini ni lebih kepada bajau lah, bajau laut. Yang sebelah sana pula yang terdiri daripada bangsa Suluk. Jadi dia terbagi kepada dua etnik. Yang ini kita punya stopping area lah. Buka pukul 8 pagi hingga pukul 11. Pukul 11.30 pergi kapal lain? 11. 11 pergi... 11 jam 2.30 Mabul. Buat cerita? Ya. Kat resort ni pun ada convenience store. Mana-mana keperluan yang tak cukup tu, bolehlah beli kat sini. Termasuklah souvenir. Selain tu, spa pun ada. Viewnya memang lawa betul. Lepas makan nanti, kita orang tunjuk. Orang-orang kat Mabul ni rajin bekerja. Diorang akan menjual di sekitar resort-resort. Tengah cuaca panas-panas ni, kita orang pun belilah air kelapa. Harga standard. Semua seller jual RM5. Terima kasih. Package yang kita orang ambil ni termasuk sekali breakfast, lunch dan dinner. Dan kalau kita nak beli seafood dari orang kampung yang menjual ni, resort boleh tolong masakkan tapi dengan sedikit charge.
Tempat makan ini memang awesome. Sambil makan, bolehlah layan view sekali. Selesai je makan tengah hari, tak sabar betul nak tengok bilik. Jom kita tour. You said that you needed me. Family room. Dan kalau tak salah, setiap bilik kat resort ni ada sekali balcony. Yang pasti, bilik family ni ada sekali jacuzzi kat luar. Cantik betul air kat Pulau Mabul ni. Dengan jernihnya, warna biru dia memang lain macam. Okey, sekarang jom kita tengok bilik tidurnya pula. Terbahagi kepada tiga area. Ni pula powder room sekali dengan toilet. Okey, room tour dah selesai. Nanti kita sambung petang ni. Tadi kita orang dah bagi tahu betapa bestnya spa dia. Nak tengok tak? Jom ikut kita orang. Mesti ramai dah tahu, Water Bungalow ni merupakan salah satu tempat yang akan dilawati dalam pakej Island Hopping. Salah satu sebabnya, kat sini resort menyediakan banyak tempat bergambar yang cantik-cantik. Korang kalau datang sempurna ataupun mabul, jangan lupa singgah resort ni tau. Memang tak rugi. Lepas tu, kita orang ke snorkeling area. Apa lagi? Jom kita mandi. Bestnya tengok laut yang terbentang luas. Orang Sabah mesti bangga ada tempat macam ni. Kat sini, korang terjun je dah boleh nampak koralnya. Suasana petang dekat resort ni memang happening. Korang kalau teringin nak beli seafood, bolehlah beli waktu-waktu macam ni. Boleh suruh resort masak untuk makan malam. Berapa? 300. Ha? 300. Lepas snorkeling, jom kita sambung mandi dekat bilik pula. Hidden gem yang ada dekat Malaysia macam ni, jangan lupa masuk dalam travel list. Kita orang doakan siapa-siapa yang tak pernah datang dapat peluang untuk sampai ke sini. Malam ni ada satu kejadian yang kita orang tak expect langsung akan jadi. Sebelum cerita panjang, jom kita tengok menu yang resort sediakan untuk guest dinner malam ni. Mulanya, kita orang dah angkat pinggan nak makan. Yang peliknya, dia orang tak bagi dan bawa kita orang ke tempat ni. Kita tunggu saja nanti makanan. Okey. Barulah kita orang teringat masa beli pakej hari tu, kita orang letak note anniversary stay. Makanya inilah kejutan yang disediakan oleh resort. Kita orang nak ucapkan terima kasih dekat tim Water Bungalow Resort. Korang memang made our day. Dah selesai dengan dinner, jom kita nikmati suasana malam sekitar resort.
begitulah ceritanya hari pertama kami di Pulau Mabul. Esok kita sambung lagi. Selamat malam. Selamat pagi. Sebelum kita start aktiviti hari ini, kita breakfast dulu. Dikenali sebagai syurga penyelam, Pulau Mabul menawarkan pelbagai diving site yang luar biasa. Sebut pasal diving, hari ini kita akan ke Scuba Junkie. Teleka jalan masuk kampung, sekali baru perasan, sesatlah pula. Jalan sini. Nasib baik ada abang ni, baik hati tunjukkan jalan. Walhal senang je kalau straight ikut jalan persisiran pantai. Dalam 5 minit jalan dah sampai pun. Inilah Scuba Junkie. Hari ni kita orang memang excited untuk share underwater di Pulau Mabul ni. Untuk hari ini, kita orang ambil half day diving package. Dive site pertama kami, Scuba Junkie House Reef. Since 6 bulan tak dive, refresher kat House Reef ni sangat membantu. Untuk beginner ataupun nak buat discovery dive, kat sini port yang memang diorang akan bawa. Lepas rehat sekejap, kita orang dah ready untuk dive site kedua. Dengan kedalaman lebih kurang 40 meter, inilah dive site kedua, Lobster Walk. Bukan setakat diving, sampah pun diorang kutip sekali tim Scuba Junkie ni. Diving kat bawah tu terasa seperti kita berada di dunia tanpa sempadan. Dan dive site terakhir ni memang sangat kita orang nanti-nantikan. Inilah dia, Paradise Wreck.
Selesai dah 3 dive site dengan tim yang super awesome. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Petang nanti, kita orang plan nak ronda-ronda naik basikal. Jom kita sewa. Nak ke Land Resort jauhlah sikit. Kita orang naik pagi untuk ke sana. Ini merupakan salah satu rental servis daripada resort. Senanglah kalau nak jalan-jalan termasuk ronda-ronda kampung nanti. Kita orang tengok ramai betul orang memborong beli seafood. Kita orang plan nak try lobster untuk makan malam nanti. Ha, ada satu tipsnya. Belilah petang-petang sikit. Kalau kena baginya, harga yang dapat memang berbaloi. Kamu duduk mana? Di Parau, ada di sebelah. Bukan di Mabul? Di Mabul, tapi di sebelah. Oh, di kampung-kampung tu ya? Tidak, bukan di rumah itu, di Parau. Lepas. Oh, Parau. Okey, terima kasih ya. Ya. Angka. Satu lagi. Yang tadi steam limau kan? Ya. Ini steam kosongnya. Petang tu kita ronda-ronda lagi. Pakai baju mandi senang. Rasa nak mandi, murid terus terjun. Patutlah ramai yang cakap pulau di Mabu Sabah ni adalah yang tercantik di Malaysia. Tengoklah, dari balkoni pun boleh nampak turtle. Ni merupakan malam terakhir kami kat sini. Inilah lobster yang kita orang beli tadi. Memang puas hati isi dia. Manis dan fresh. Korang kalau ke sini jangan lupa try. Cepat makan. Selesai makan, malam tu kita orang ambil peluang untuk bergambar sepuasnya dekat pot-pot menarik yang ada dekat resort ni. Okey, esok kita sambung lagi aktiviti. Selamat malam. Indah betul pemandangan Pulau Mabul ni. Selamat pagi. Ada dua aktiviti menarik yang kita orang nak share sebelum kita orang balik. Sebelum tu, jom kita makan dulu. Selesai je makan, jom kita island hopping ke salah satu lagi tempat yang menarik yang ada dekat pulau ni. Island hopping ni merupakan aktiviti yang terdapat dalam pakej kita orang. Dah sampai pun, inilah si padan Kapalai Dive Resort. Si padan Kapalai Dive Resort terletak beberapa minit je dari Pulau Mabul serta Pulau Si Padan. Apa yang menariknya lagi, pulau ni juga merupakan salah satu tempat tumpuan pelancong terutamanya para divers. Sini pun tidak kurang hebatnya dengan Pulau Mabul. Kepelbagaian hidupan marin membuatkan kita terasa seperti berada di dunia yang lain. Mewah betul permata-permata yang ada di negeri Sabah ni. 45 minit memberikan pengalaman yang sangat berharga. Kita orang sampai je, resort ni dah dipenuhi pelancong-pelancong island hopping. Meriah betul. Keindahan alamnya kita dah tengok. Lepas ni, kita kenali orang-orangnya pula.
Okey, jom kita sambung ronda-ronda ke kampung yang kita orang sesat hari tu. Bagi pendapat kita orang, suasana kampung kat sini tak banyak beza pun dengan kampung-kampung kita. Kehidupan diorang sangat bersederhana, tapi damai rasanya. Tengah ronda-ronda, kita orang berhenti dekat gerai ni nak tengok apalah yang dijualnya. Ini ya ubi kayu. Oh, rebuslah. Tidak. Dia masa dengan potong jadi fresh lagi panas. Pengalaman ke Pulau Mabul memang tak lengkap tanpa lawatan ke kampung atas laut. Ya, kita orang tahu apa yang korang perasan dalam video ni. Harapnya persekitaran ni akan berubah dengan berubahnya sikap kita sebagai manusia ni. Benda best yang kita orang perasan dekat Mabul ni, orang-orangnya sangat peramah. Ini air ke? Itu bukan, ha? Itu. Ini, tengok. Ha? Ini gula. Gula. Ini susu. Ini Milo. Ini Nestum. Ini kecap. Ini apa? Mineral, minyak, Clorox, Soplan, cuci piring. Saya fikir air. Tidak. Mau minum. Berapa satu tu? Satu. Kalau beli strip ada juga. Satu berapa ni kak? Kami aku jual 50 sen satu. 50 sen. Orang yang mampu. Orang yang mampu. Habis kadang-kadang kan ke pulau ni. Kalau tiada, orang tidak dapat beli yang besar. Paket kecil lah. Iya, ini dapat dia orang ada RM5 apa gua, beras pun dapat makan RM3 ada, RM2 ada. Betul, saya bikin begitu lah semua. Cuk umur ada 60 sudah lagi. Oh, 60. Lagi. Iya. Ya, rambut pun tidak putih lagi. Oh, bagus eh. Sini makan ikan segar. Iya, saya punya anak 10. Saya punya cucu 30 lebih. Semua duduk sini? Sini semua. Kekayaan hasil laut di perairan ini menjadi sumber utama kepada masyarakatnya. Hampir sampai dia punya tambang 10,000 lebih. 10,000 lebih lah. Tak masuk enjin lah. Tak masuk lagi. Masuk enjin ke lah? Tak masuk enjin. 42. 42,000 lebih dia. Sebelum balik, kita orang singgah minum dulu. Yang bestnya, harga dia murah RM1 tau daripada yang kita orang beli sebelum ni. Sini sampai sana, boleh juga. Pengalaman berharga yang ditimba dari sini iaitu untuk lebih bersyukur. Hargai setiap peluang dalam kehidupan kita. Apa yang kita orang harapkan, kehidupan mereka kat sini diberi peluang untuk menjadi lebih baik. Dan ini termasuklah keindahan semula jadi pulau ni untuk dipulihara. Lihatlah anak-anak ni semua riang gembira tanpa hiraukan masalah sekeliling. Begitulah keadaan mereka hidup di dalam bot. Jauh di sudut hati, sentiasa mengharapkan hari yang lebih baik. Kita orang balik dengan perasaan yang bercampur bau. Memang betul lah, ganjaran berharga dalam travel ni kadangkala berada jauh dari sekeliling kita. Kita orang dah ready untuk check out. Sebelum tu, kita lunch dulu. Tiga hari dua malam dekat Pulau Mabul ni yang akan diingat sampai bila-bila. Lepas ni dah nak kena start menabung balik. Ada rezeki, kita datang lagi. Pulau Mabul, satu tempat yang menyimpan 1,000 cerita. Hidden gem negeri Sabah ni yang memang sukar dinafikan keindahannya. Kehidupan lautnya sangat indah. Kehidupan di darat tersingkap 1,000 rasa, namun masih terukir senyumannya. Terima kasih dan selamat tinggal Mabul. Terima kasih juga kat korang yang sentiasa menemani.
Kejap, episod Sabah ni belum habis lagi. Korang tunggu tau episod lepas ni. Jumpa lagi. Bye.